Ini punya siapa? Punya lo? Gak penting. Gak suka, turun. Oke. Sudah. Ya, gue sih biasa. Kalau murahan kayak gini, rokes. Minta nambah nggak dikasih rokes. Ya, marah-marah. Mau. Lu minder ya, marah-marah. Ali dibalikin, Bi. Sakit, Mas. Kenapa? Sakit kenapa? Bibir gue saya jontor ya? Kenapa sih? Enggak tahu kenapa? Sakit. Resleting lu kebuka. Enggak bilang-bilang, Mas. Iya. Kan saya malu, Mas. Oke. Revan, menurut lu cewek-cewek di sini enggak? Ya semua lah, Mas, baik-baik, cantik-cantik. Mukanya aja ayu-ayu kan, manis-manis, pasti baik. Nih, apalagi ya, Mas, ya. Nomor 1, 16. Idaman istri banget itu. Baik hati. Sama saya baik. Tapi lu masih enggak. Kalau itu murah tahu. Kalau nomor 13 tuh menurut lo gimana nomor 13? Wah, itu kayak keibuan. Keibuan. Ibu. Apa salahnya? Bu, kalau diucapin salam itu dijawab, bukan dibegituin. Gak sopan ibu ini. Gak usah sealim dia jadi cowok. Gitu kok, sealim. Perempuan di sini tuh harus banyak istighfar, nyebut. Kiamat tuh mau dekat. Kiamat udah dekat ya, banyak-banyak sholat. Ipai. Lo diem-diem aja deh, jajan. Lo sini, duduk. Lu dibacain nih, si Ipai nih, Ipai. Ipai. Boleh tangannya? Apa, Ruth? Dia orang yang supel. Supel? Sangat supel. Suka bergaul? Maksud saya, suka... Suaranya baik-baik kok. Enggak ada tuh yang namanya. Duduk. Mas, gak inget apa ya. Banyak cewek baik-baik nyarinya. Silakan Arbi, mungkin supel ya, pandai bergaul ya dengan wanita-wanita. Tarik nafas lagi dulu. Belakang dulu, oke, tutup matanya, masuk dalam kondisi relaksasi, tutup matanya, biarkan. Baritone ketiga, buka matanya tapi masuk ke dalam kondisi relaksasi. 1, 2, dan 3, buka matanya, apapun yang kamu rasakan, membuat kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi relaksasi yang sangat tenang sekali, lebih nyaman dan lebih tenang dari sebelumnya. 1, masuk dalam kondisi relaksasi, lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membantu kamu masuk ke dalam kondisi yang sangat nyaman dan lebih rileks dari sebelumnya. Dan secara perlahan, apapun yang kamu rasakan nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. 1, 2, dan 3. Oke, Ipai. Ceritakan tentang diri kamu. Saya orang baik-baik, Mas. Gak ada yang namanya saya doyan perempuan, apalagi. Gak pernah saya, Mas. Gak pernah sekali. Oh, gak pernah sekali? Gak pernah sekali berarti berkali-kali dong. Gini mau sama aku. Dasar. Loh, cantik gini. Oke, jadi lo sering sama cewek-cewek? Iya, Mas. Oke. Jajan apa gratisan? Ya... Nyari sih yang gratisan, Mas. Ih, apaan? Cowok gak mau modal. Mas, itu kayak Sulastri yang dari Tony itu. Apa? Sudah itu. Sulastri, kayak Sulastri? Iya. Namanya Sulastri? Mirip dia? Mirip bener, Mas. Ya kamu! Gak mau ngeras apa ya?
Lo bilang dia cuma bilang mirip Sulastri. Ya udah kalau mirip berarti enggak aku. Ya. Oke. Terus Saya banyak teman artis loh, Mas. Kok banyak teman artis? Hmm. Siapa aja? Banyak lah. Song. Luna Maya, Ariel. Iwak atus ya mung satu. Kuya-kuya juga saya kenal. Kenal bener. Teman kapan gua gak pernah kenal lo? Di IG lo, Mas? Hah? Di IG, Instagram? Oh, teman Instagram. WA juga pernah kan, Mas? Lah, waktu itu pernah nge-WA saya. Apa yang mana? Ya waktu itu. Aduh, halu banget ini cowok. Waktu itu juga kan saya pernah juga ngajakin collab ke Mas Uya. Collab siapa? Ke Mas Uya. Collab biasa, Mas. YouTube. Uya Kuya TV. Betul. Buktinya mana? Buktinya? Nah, ada, Mas. Mana pernah orang gua diajak collab di Uya Kuya TV? Atau di Cinta Channel atau Nino Kuya? Nah, ada, Mas. Mana buktinya? Ada. Oh, WA, Mas. Mana nggak ada? Handphone satunya di tas, Mas. Ambil di tas. Di luar tapi, cowok, Mas. Cowok halu. Ya ambil, nggak apa-apa, ambil. Orang waras kok, Mas. Kadang-kadang ya, orang SMS gue banyak, WhatsApp gue. Tapi kan gue kalau nggak kenal nggak gue gubris ya. Kalau aku yang nge-WhatsApp gimana, Mas? Apa? Kalau aku yang nge-WhatsApp. Kalau kamu yang WhatsApp? Iya. Aku takut kalau kamu Sulastri. Aduh. Terus gue jawab nih, iya kenapa? Collabs kapan, Bos? YouTube, Bos. Kapan ya, nanti deh, biar viewers gue naik. Minggu depan gimana, Bos? Boleh sih minggu depan, kebetulan lagi kosong, nanti kita kolaps. Thank you, Bos Uya, salam buat Bunda Astrid. Gue gak pernah balas begini. Mas Uya. Bentar. Bentar. Mas Uya kan di sini. Nah. Gak megang HP, tapi di sini online dong. Terus ini siapa, Mas Uya? Oh, ini lagi online nih. Ada siapa lagi? Ini ada Luna Maya. Banyak banget. Luna Maya. Hai Bulan, hangout yuk, boring nih, kita ke snow party kata dia. Kata Luna Maya, kamu berdua aja nih, iya dong, oke gue siap-siap. Ini beneran atau halus sih? Buktinya? Gak ada. Buktinya ada. Mas, coba deh cek nomornya Mas Uya. Profil picture-nya Luna Maya gak begini setahu gue. Profil picture Luna Maya, gambarnya gambar bulan. Tuh. Iya kan? Lihat tadi gambar gua apa siapa tadi tuh? Siapa? Profil picture gue nih. Lah, gambar apa nih? Gambar napi. Tuyul-tuyul itu, Mas. Ya kamu. Coba lihat nomornya. Ada buktinya. Nomor gua bukan 747 belakangnya. Dia. Kalau mau nanya nomor telepon gua, nih tanya cewek-cewek sini pada tahu semua. Nanti private ya, Mas ya. Oh, Sulastri. Duduk. Nah, lo tuh sebenarnya itu bukan nomor gue, gimana ceritanya ya? Sebenarnya sih nomor saya sendiri, Mas. Hah? Nomor saya sendiri. Maksudnya? HP saya banyak, Mas. HP-nya banyak terus? Jadi saya main sendiri, Mas. Setting sendiri itu, Mas. Oh, jadi lu ngechat sendiri? Iya. Orang jadi waras. Lu berdialog dengan diri lu sendiri. Lu yang balas, lu yang jawab. Betul, Mas. Pura-puranya artis. Gini mau sama aku, Mas Uya. Iya, Mas. Oke. Cowok. Lu pengen banget punya teman artis tuh? Ya, begitulah, Mas. Biar eksis gitu, Mas. Waktu itu juga saya pernah, Mas, tuh. Apa? Bikin cupi-cupita. Bener kan, Mas? Hah? Cupita? Bener, Mas. Gimana? Ya, di mimpi, Mas. Di mimpi? Astaga! Tapi waktu itu bener-bener berasa bener, Mas. Berasa kayak asli gitu, loh. Kenapa, Mas? Gak waras. Ya, berasa bener ya kita. Saya juga kadang suka main sama diri saya sendiri, Mas. Hah? Kadang-kadang dada saya sumpel, Mas, pakai mangga. Sakit ini orang nih. Gak waras dia, Mas.
Yuna ini, cewek yang di sebelah lo nih. Apa yang dibayangkan lo? Coba lihat. Saya kalau ngebayangin dia tuh, Mas, udah kayak siapa tahu dapat pelanggan banyak. Kalau nggak dapat misalnya gimana? Kalau nggak dapat ya biasanya aku jual aku biar mereka melihat aku, terus mereka mau jadi pelanggan aku. Kalau saya juga jual itu krim buat. Hah, krim buat? Iya. Oh ya, gimana tuh? Cubita, bener mas? Gimana? Ya di mimpi mas. Di mimpi. Astaga. Oh. Tapi waktu itu bener-bener berasa bener mas. Berasa kayak asli gitu. Kenapa? Gak waras. Ya berasa bener ya kita. Saya juga kadang suka main sama diri saya sendiri mas. Hah? Kadang-kadang dada saya sumpel mas pakai mangga. Sakit ini orang nih. Bang, nggak waras dia mas. Oke, okay, kalau ngelihat Yuna ini, cewek yang di sebelah lo nih, apa yang dibayangkan lo? Coba lihat. Saya kalau ngebayangin dia tuh mas, udah kayak gitu mas, kayak ngedin gitu. Ih, dijaga dong kalau ngomong lo tuh ah, cowok nggak tahu diri. Lu kalau ngomong cewek tuh harus sopan. Lu juga ya. Harus sopan kalau ngomong cewek. Sama aja tanya. Ya. Balikin, Bi. Ya. Emang kalian semua. Ayo, Yuna. Mau ngapain, Mas Wiyo? Duduk aja, sayang. Ayo. Saya paling benci orang yang suka melecehkan wanita karena saya masih. Saya juga paling benci. Alah, lu juga sama aja. Silakan Rudy. Boleh tangannya Yuna? Mau ngajakin ngedate kemana? Bang. Kamu tujuan kesini sebenarnya bukan nyari jodoh ya? Nah, lo. Bukan murni nyari jodoh. Bukan murni nyari jodoh. Tujuan dia ke... bohong itu Mas Uya! Saya nggak pedagang! Saya nyari jodoh lah, saya udah jomblo karatan kayak gini kok! Oke, kita buktikan. Arbi, silakan Arbi. Oke, beban yang kamu rasakan ketika melihat jin tersebut, masuk ke dalam kondisi relaksasi dan biarkan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, kondisi yang sangat rileks dan lebih tenang dari sebelumnya. Satu, lebih tenang. Dua, lebih nyaman. Dan tiga, apapun yang kamu rasakan nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran kamu. Satu, dua, dan tiga. Yuna, benar kamu? Kakinya jangan disilangkan. Oke, benar kamu? Kesini pengen jualan? Iya Mas Uya. Sebenarnya tuh pekerjaanku sales kartu kredit. Sales kartu kredit? Jadi lo di sini maksudnya nyari customer gitu? Iya, nyari pasangan sekalian nyari customer Mas. Siapa tahu dapat pelanggan banyak. Kalau nggak dapat misalnya gimana? Kalau nggak dapat ya biasanya aku jual aku biar mereka melihat aku, terus mereka mau jadi pelanggan aku. Ya aku tinggal aja gitu. Aku bangga dengan aku yang bagus dan badan aku yang bagus, jadi bisa memikat mereka para konsumen. Ya ya ya. Saya yakin Mas Uya sekarang deh ngelihat saya. Secara saya kan cantik, badan saya bagus lagi. Iya, 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 iya. Oke. Terus udah gitu, kamu banyak jualan kartu kredit? Ya banyak mas, kan saya bukan cuma sekedar jualan kartu kredit. Kan saya juga gitu, biar dapat konsumen banyak. Iya mas, saya tuh juga udah sering kena tipu. Kenapa? Kena tipu kenapa? Saya kan orangnya baperan, jadi kalau lihat konsumen ganteng dikit gitu,
Saya tuh suka ngasih gratisan ke mereka. Kukira mereka bakal jadi konsumen aku. Eh, ternyata mereka cuma mau menikmatin doang, Mas. Iya. Jadi di sini lo mau nyari kartu klien, kartu kredit? Iya. Saya juga jualan krim buat... Kalau ada yang mau. Hah? Masuk krim? Masuk gimana? Ya, buat... biar nggak kasut kering-kering gitu, biar suaminya lebih bergairah gitu, Mas. Untuk masukin di b**nya istrinya gitu. Oh gitu ya, ya. Oh, saya juga jual itu krim buat... Hah, krim buat... Iya. Oh ya, gimana tuh? Ada rasa mentol, men's cool, kayak gitu, dingin-dingin gitu loh. Oh, jadi gitu? Kalau dipegang doang gitu rasanya tuh dingin kayak es gitu, enak. Oh gitu ya, 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 ya. Oke, ada yang mau krim yang ada mentolnya? Dingin. Ada yang mau krim yang tadi ditawarin? Nomor 7 mau, tapi malu-malu dia. Nomor 7 mau? Mau, tapi malu-malu. Oh, mau juga? Oke, Arfi bisa dibalikin. Eh, itu 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, balik lagi seperti semula. Yuna, Yuna, saya mau nanya, saya bisa pesan krim nggak? Krim apa? Hah? Yang ada rasa mentol? Kan aku nggak olah sopan. Apa? Aku nggak olah sopan. Nggak olah sopan? Tadi juga ada yang mesin ya, krim yang tadi ya, yang pertama ya? Nggak olah sopan aku, Mas. Kalau Mas mau nanti aku hubungin teman aku, siapa tahu ada yang jual. Oke, sama dua cowok ini lo mau nggak? Nggak mau lah, Mas. Gue kan masih perawan. Nggak mau nyari yang berjaka. Yang satu halu, yang satu sok narsis. Males banget. Ih. Males banget gue sama lu pada cowok-cowok kalian semua ya, sama cewek dasar. Tapi gue gak suka cepet, suka juga. Ya gue gak suka main-main, gue maunya jadi seriusin, terus gimana dong? Oh iya, iya. Intinya lo gak suka karena lo masih... Iya. Lo mencari yang... Iya, Mas. Orang yang gua baik. Gue juga berjaka, enak aja lo kalau ngomong. Oke, ya udah, jadi gak ada yang jodoh ya. Ya udah, Yuna silakan nanti kalau ada teman lo yang jual krim, kabarin ya. Iya. On shop ya. Nanti WhatsApp saja, Mas. Oke, ya silakan ya. Makasih, terima kasih. Oke, dan... buat Anda yang ingin mendaftarkan, mendapatkan jodohnya di sini, bisa kirimkan DM ke Instagram kita di @garistangan_antv. Dan pemirsa, ada satu pelajaran yang berharga dari apa yang kita lihat hari ini. Jangan pernah membuat seseorang begitu yakin untuk bersamamu kalau engkau hanya datang untuk memberikan kenikmatan atau kenyamanan saat saja. Terima kasih, saya Uya Kuya. Sampai jumpa lagi di Garis Tangan.